sinopsis sinetron Istri Kedua SCTV episode malam ini. Di episode malam ini masih mengenai hubungan Galuh dan Arsa yang semakin dekat. Di episode sebelumnya permasalahan keuangan Arsa semakin terpuruk, apalagi Arsa diminta harus segera mengosongkan gedung perusahaan. Arsa bingung bagaimana harus membayar sewa gedung tersebut. Arsa sangat membutuhkan uang banyak untuk itu semua. Adegan malam ini Arsa menerima tawaran bantuan keuangan dari Galuh. Sementara Galuh siap akan membantu Arsa. Galuh terlihat mengajak Arsa untuk karaokean berdua. Galuh dan Arsa terlihat sangat bahagia. Mereka bernyanyi dan bersenang-senang. Kedekatan Galuh dan Arsa sempat dilihat oleh Shakila. Shakila sempat melihat Arsa membuka pintu mobil buat Galuh. Galuh juga sering datang ke kantornya Arsa untuk menemui Arsa. Shakila yang tahu itu merasa sedih dan tidak kuat lagi. Adegan selanjutnya, di episode malam ini ada Shakila yang duduk bersama Ibu Maya dan Pak Ilham di meja makan. Arsa datang dan mendengar semua perkataannya Shakila. Shakila sambil menangis mengatakan kalau Shakila sudah tidak bisa meneruskan hubungan rumah tangganya bersama Mas Arsa. Shakila juga mengatakan kalau Shakila memutuskan untuk berpisah dengan Mas Arsa. Apa sikap Arsa termasuk Pak Ilham dan Ibu Maya dengan semua perkataan dan keputusan dari Shakila tersebut? Saksikan malam ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update sinopsis selanjutnya.